Ya Allah, wahai Tuhanku, kasih sayangmu selalu berada dalam kemiskinan dan juga dalam penderitaan. Ya Allah, wahai Tuhanku, kemurkaanmu selalu berada dalam kemewahan dan juga dalam kesenangan. Oh Tuhan, rintihan seorang insan. Oh Tuhan, yang berdosa padamu Tuhan. Hidayahmu dapat dirasai ketika hati rindu kebaikan. Kebencianmu dapat dirasai ketika hati cinta kejahatan. Ya Allah, wahai Tuhanku, biasanya kesederhanaan itu dapat menyelamatkan daku dari fitnah dunia yang palsu. Oh Tuhan, rintihan seorang insan. Oh Tuhan, yang berdosa padamu Tuhan. Ya Allah, wahai Tuhanku, mengingatkan kepada kudrat-Mu dan pertolongan-Mu selalu menitiskan air mataku. Ya Allah, wahai Tuhanku, mengingatkan penerimaan-Mu tanda selamat dari bahaya, tanda rahmat-Mu untukku. Oh Tuhan, rintihan seorang insan. Oh Tuhan, yang berdosa padamu Tuhan, yang berdosa padamu Tuhan. Ya Allah, wahai Tuhanku.
ilahi. Tuhan layakkah bagiku ke surga karena dosaku menutupinya. Mudahkanlah bagi hamba yang lemah dan hina untuk mendapatkannya. Oh Tuhan, inilah pengharapanku, hambamu yang selalu penuh dosa. Kehidupan bahagia di sana bersama orang-orang yang tercinta. Tuhan, ku harap pimpinanmu selalu, tak mudah aku menuju surgamu. Hanya kepadamu aku meminta, engkaulah segala-galanya. Bayangkan keindahan dunia tak seindah keindahan di surga. Di sanalah hidup damai harmoni abadi selama-lamanya. Sayup terdengar Rasul berkata, tiba masanya kita berpisah. Inilah hari ku sempurnakan agama Islam yang mulia. Padang Arafah menjadi saksi perpisahan yang agung. Perginya Rasulullah, kekasih hati manusia agung pilihan Allah. Kini Rasul yang terjadi
kasihanmu kekal selama-lamanya. Allah.